emang sempet ngomong. Kak, rilis teman-teman ya, kasihan ya. Nih kita sekedar apa namanya? Hiburan aja. Nih kita mau lepasin nih. Wah, kita yang menang ya. Oke, motor ternyata bisa, teman-teman, top. Jadi sore ini saya mau mancing ya, ini sama si abang nih. Main di kampung ada nih, bisa minta ada tuh, mana aja. Gila, kalau jadi nih, misalkan di sini banyak pemancing ya di dermaga ini ya. Nah, kita mau coba nih, peruntungan lah. Mudah-mudahan aja kita dapat ikan emang ya. Iya, iya, iya. Tapi kita mau nyari umpan dulu, pakai apa nih bang? Kita ngebawa umpan nih. Pakai apa ya? Ini kita juga jujurnya apa ya? Dari bikinlah dadakan nih teman-teman lah. Jadi kita nyari umang aja. Umang. Oke teman-teman, kita mau nyari umang dulu nih. Banget ya abang nih. Buaya, buaya. Buaya. Buaya buntung. Dapat buaya nih. Ngegel mah. Jawab ya. Ya kemahaan dia. Sini, sini. Kagak bawa kartu sih, Bang. Ini namanya biawak kalau di sini ya. Biawak, kalau di luar itu cuek. Ya. Enggak, jangan, jangan, saya, Bang. Ini. Ya, mana ngajaran? Ah. Ini kayaknya, Bang, ini kita mau bawa pulang. Kok bingung apa kita lepas ini? Rica-rica lah. Bagusnya kita gimana nih? Ini bagusnya kita gimana teman-teman ya? Ini ya, masih anak-anak ini, anak biawak ini. Kasihan juga, nanti induknya nyariin ya. Nih, sementara abang. Yalah, saya nggak berani. Nih teman-teman ya, edukasi nih. Ini adalah biawak ya. Ini masih anaknya nih, anak biawak ini. Ini dia lagi nyari makan nih di darat ya. Jadi hidupnya bisa di darat bisa di air nih. Baca. Kita nih kita mau rilis aja deh. Kasian. Tahu sih masih kecil. Oke udah nih ya. Kita rilis teman-teman ya. Kasian ya. Nih kita sekedar apa namanya hiburan aja. Nih kita mau lepasin nih. Woi langsung dia pergi kabur teman-teman. Kayaknya cukup nih teman-teman untuk umpan pancing kita kali ini ya. Ini namanya apa, Bang? Taritip. Taritip kalau Indonesia semacam tiram ya? Ya, iya tiram. Tiram ini ya. Tiram. Saus tiram ini berarti saus taritip ini ya? Itu beda lagi, Bang. Oke, ini kalau di bakar enak banget ya. Oke, teman-teman, kita tadi di bawah nyari empan ikan ya. Kita dapat taritip. Apa ini, Bang? Nah, ini teman-teman kayak gini taritip ya. Jadi ini tuh semacam kerang yang nempel di batu ya. Ini cocok banget nih buat umpan ikan di laut. Biasanya kalau kita ngebawa apa namanya umpan sendiri ya, kita nyari aja taritip gitu nih. Jadi nah ini nih, kita buang aja. Taritip nih enak nih buat di apa bang? Diapain bang? Taritip bang? Dibakar. Dibakar enak, dibikin. Saya sukanya taritip dipais teman-teman ya.
kira kita coba peruntungan teman-teman ya, kita mau lempar ya, lempar umpan kita ke laut. Bang, udah belum bang? Udah. Bang, jadi ini ada spot favorit buat mancing teman-teman ya. Tapi memang umpannya gede-gede di sini teman-teman, jadi kita harus hati-hati juga milih umpan. Nah, takutnya pas kita mancing kita bisa bohong. Lihat abang ini. Abang yang orangnya nekat orang dia. Gede yang menang ya. Mana yang kita bisa menang? Moga we. Oke, kita jadi nih bakar-bakar nih teman. Anjir. Mari yo, kebeak ya teman ayo. Stop, bro. Ya nah hola. Kita pakai bensin dulu nih. Yo. Bro lah, keburu beak kena. Siap bosku. Tap. Korial bikin api dari motor. Bang, bang. Maju dulu, bang. Hah? Oke, jadi teman-teman kita itu survive ya. Jadi kita tadi lupa ngebawa korek. Kita bingung nih mau bakar pakai apa. Benar survive pakai motor ternyata bisa teman-teman, mantap. Profesornya si abang nih. Oke, satu lagi teman-teman ya. Kita ngebawa pisau. Dapat ikan kita ngebawa pisau nih. Teman-teman, mancing-mancing yang mantap. Saya mau bakar ikan nih tanpa menggunakan pisau. Saya mau cuci dulu sini. Oh, ini kotor. Ini namanya ikan kembung teman-teman ya. Gede banget teman-teman, bisa bandingin ya tangan saya aja gede gini nih. Begitu emang teksturnya tuh gede. Jadi ini dinamain ikan kembung karena kayak ikan yang ditiup. Daging kita mau survival juga ini, kita nggak ambil dalemannya, kita bakar langsung kita makan sih. Jadi saya mau apa namanya ya, niir ikannya buat kita bakar ini biar gampang bolak baliknya. Bukan aku. Salah teman, salah masukin. Ya.
Nah, kita nanti. Tadi bagi lengit, kita bagi coba. Itu emang enak. Nasib makan ke pedi itu asli berapa? Matang nih teman-teman. Tadi pokoknya better hangus. Kok gini? Terus pakai ini. Nah, ini siapa? Halo, akhirnya kita beres juga acara bakar-bakar. Bang, makasih bang. Nih kecapnya bang. Ah, mantap nih bang. Kita temanya kok dipanjangkan itu bang. Oh. Teman-teman nih kita mau cobain ikan hasil berburu saya tadi ya. Hasil saya mancing. Ini namanya ikan kembung teman-teman. Lihat tuh. Tekstur dagingnya juga tebal teman-teman ya tuh. Ini nih. Ini harus dicocol kecap dulu. Nah, mantap teman-teman, pasnya matangnya pakai bumbu kecap aja enak, udah enak ya kali. Nih pokoknya isinya daging semua teman-teman, daging semua ini. Bakal kayak omongan saya daging semua ini. Oh lah tawang lu bang, mau nggak di rumah? Udah ada nih di rumah ini udah pedadan. Dan ini ikan juga udah mau habis. Sebelumnya kita habis beres makan, kita pulang bang ya. Pamit dulu kita sama teman-teman. Buat sahabat abang sepetualang, terima kasih yang udah mak. Jangan lupa ya di like, subscribe. Dan sehat-sehat selalu buat teman-teman. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.